Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini saya akan unboxing. Sini saya dapat kiriman paket. Sebenarnya ini bukan punya saya. Ini milik teman saya di Bali. Jadi dikirim ke Banyuwangi dulu transit, baru ke Bali teman-teman. Saya juga nggak tahu isinya apa. Jadi kita sama-sama nggak tahu ya. Nah, sekalian kita buka aja. Yuk masuk. Sini paketnya masih tersegel rapi, nggak ada bekas habis dibuka atau apa ya, tersegel rapi. Oke, ternyata isinya satu kotak box container ini teman-teman. Ini kosong ya, jadi kita bereskan dulu. Oke, ini satu kotak kita buka langsung. Unboxing itu merupakan kegiatan yang sangat membuat penasaran. Karena apa? Unboxing itu membuat kita penasaran apakah pet yang di dalam kotak ini hidup, sehat, ataupun sakit, atau mati teman-teman. Jadi nanti akan surprise. Wow. Kok hissing teman-teman ya. Apa ini ya? Oke, biar aman kita buka dalam box kontainer aja. Di sini saya sudah siapkan satu buah kontainer yang isinya ada sedikit air teman-teman, biar nanti kalau petnya dehidrasi bisa langsung minum di sini. Oke, saja kita buka. Apa ya? Oh. Isinya kadal teman-teman. Jadi isinya kadal. Cuma seekor ya. Cuma satu ekor. Pupnya banyak banget. Kita coba pegang ya. Hissingnya itu teman-teman. Hissing itu suara yang shhh gitu loh. Kayak suara mendesis gitu. Nah, ini ekornya, ada ekor. Tebak kira-kira ada apa ya teman-teman? Tebak, ayo ditebak ayo. Kira-kira apa ayo? Ini gigi gak sih? Jujur saya nggak pernah handle binatang ini, reptil ini teman-teman. Jenis reptil ini, kaget saya teman-teman. Ada pengganggu. Ayo turun, 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 turun. Turun lah, turun lah. Ya udah, ikut sini. Ayo, takut kamu ya? Ayo, kamu takut ya? Ternyata 1, 2, 3. Apa ini teman-teman? Ini adalah seekor panana atau blue tongue lizard. Kenapa disebut blue tongue lizard? Kalian bisa lihat lidahnya biru teman-teman. Keluar ayo. Keluar. Nah, itu kelihatan? Lidahnya biru teman-teman. Nah. Ini blue tongue lizard. Bisa dilihat motifnya. Nah. Nah. Jadi ini persebarannya di Indonesia bagian timur ya. Persebarannya di Papua. Jadi ada cerita, saya punya teman di Papua. Waktu dia telepon saya, katanya panana ini dia merupakan
hewan yang sering ditakuti teman-teman di daerah sana. Karena apa? Bentuknya aneh. Kepalanya mirip ular, tapi punya kaki, teman-teman. Nah, jadi dia kira hewan ini mematikan, teman-teman, berbisa. Kepalanya mirip ular, teman-teman. Jadi di sana banyak dibunuh. Ya juga ada masyarakat yang tahu paham di Papua sana bahwa ini tidak bahaya. Tapi kadang sebagian besar di Papua sana masih menganggap hewan ini menakutkan, teman-teman. Jadi banyak ditakuti di Papua sana, teman-teman. Nah, jadi ini satu ekor panana. Ya. Ini sehat ini. Motifnya lumayan, tapi saya nggak tahu lokaliti mana ini. Bagi yang tahu, lihat coraknya. Ya. Bagi yang tahu ini lokaliti mana, tolong komentar ya. Kasih komen. Panana ini dia makannya daging mau, fillet, terus cat food, dog food dia mau, dan telur juga dia mau. Telur mentah itu kuning telur dia mau, teman-teman. Hei, sini kamu. Nah, sini ikut kamera. Nah, sini aja. Nah, ini penampakannya. Dia sejenis kadal, teman-teman. Nah, lihat lidahnya biru. Nah, udah. Hei, apa? Kita langsung masukkan aja ke dalam box ya. Takutnya dia dehidrasi, teman-teman. Ayo masuk sini. Nah. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe. Bila yang tahu ini lokaliti mana, jangan lupa komen ya. Share sebanyak mungkin dan subscribe ya, supaya channel ini bertambah berkembang. Sering upload hampir setiap hari dan menambah wawasan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.